Welcome to A Day in My Life, menjadi staf salon and spa. Selamat pagi. Selamat datang lagi di Day in My Life aku ya. Hari ini kalian akan melihat keseruan aku menjadi staff salon and spa. Cuacanya hari ini cerah banget ya teman-teman. Kalau kayak gini cocok deh buat lari pagi. Dan di sini aku udah pakai sepatu dan juga seragam olahraga nih teman-teman. Gimana? Cantik banget kan? Tapi yang bikin aku jengkel itu suami aku nih teman-teman. Kerjaannya tidur mulu, nggak mau bangun. Padahal udah janji mau jogging. Ya ampun, tidur mulu sih. Aduh. Bangun. Nah kayak gini nih. Kalau kayak gini aku bisa deh jogging sama dia. Ya udah yuk kita turun dulu ke bawah. Hah? Aku mimpi apa ya? Anyway, buat kalian yang baru tahu nih, rumah aku itu tinggalnya di apartemen ya. Jadi aku tinggalnya di lantai 13. Jajang, kita sudah sampai nih di bawah. Cuacanya hari ini enak banget. Bahkan masih pagi pun anginnya udah banyak ya. Kalau kayak gini kita pemanasan dulu deh tipis-tipis. Oke, kalau udah siap saatnya kita lari pagi. Let's go. Oh iya, BTW, back to the way. Buat kalian yang sering nonton vlog aku nih, pasti kalian udah tahu ya rute ini. Aku sering banget kok nge-vlog di kota ini, namanya Kota Sakura. Aduh, capek banget temen-temen. Tapi kok enteng banget ya rasanya. Loh, sebentar. Oh iya, Sipon. Wah, pantas. Kok enteng banget rasanya? Ternyata suami aku ketinggalan. Ya, suami aku di mana dong? Pony, maksudnya Doggy? Kok? Hai Doggy. Pony, tolong aku. Kamu di mana? Oke, setelah kita keringetan nih, saatnya aku langsung mandi ya teman-teman, karena aku mau langsung berangkat. Jajang, ini dia seragamnya salon spa aku. Gimana? Cantik nggak teman-teman? Tuh, cantik banget kan seragamnya? Yaudah deh, aku mau cari sarapan dulu. Kira-kira di dapur ada apa ya? Ternyata kosong kulkasnya. Yaudah deh, kalau gitu aku gak usah sarapan, gak apa-apa ya. Mungkin kalau kalian yang punya riwayat penyakit mah atau lambung harus sarapan ya teman-teman. Yaudah deh, kalau gitu kita langsung aja berangkat. Kamu kok malah ngikutin aku sih? Kamu itu anjingnya siapa? Jangan ngikutin aku dong. Aku bukan majikanmu. Si dia malah mesra-mesraan sama anjing. Bukan yang nganterin aku. Hah? Kenapa Pony?
Hey baby girl. Huh? Come and take a ride with me. I got a credit card and some good company. Wing 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 wing. Ayo sini ayang naik. Tahu aja sih. Ya udah deh aku maafin. Pegangan ya istriku yang cantik dan manis dan lucu rajin menabung. Kok ngebut banget sih? Pelan-pelan dong. Enggak ngebut. Ih, bilangin pelan-pelan. Udah tenang aja. Ih, gimana sih? Belok kanan. Salah ya. Duh. Oke, kita sudah sampai nih di salon and spa punyaku. Iya, benar banget. Jadi aku adalah owner dari salon and spa ini ya, teman-teman. Nah, karena Pak suami udah ngantarin, kita jangan lupa bilang makasih ya. Dan juga kita pamit dengan baik. Terima kasih Pak Sum. Bye-bye Pak Sum. Bye-bye Pon, aku kerja dulu ya. Makasih. Iya, istriku. Yes. Wah, selamat pagi Kak Pony. Selamat pagi Karin. Nah, teman-teman, aku kenalin nih. Ini dia Karin. Dia di sini sebagai resepsionis ya. Karin ini masih muda loh. Dan juga di sini ada Akina. Dia ini beauty therapist. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, aku di sini bakal gantiin beauty therapist aku yang lagi absen. Dia lagi sakit, jadi aku gantiin deh. Nah, jadi ini dia ruangan kerja aku. Sebagai owner yang baik, kita harus bantu karyawan kita ya, teman-teman. Karena udah nyampe, aku beres-beres dulu deh. Kita taruh tas kita di sebelah sini ya. Nah, lanjut aku beresin topi, kacamata, dan juga masker aku. Oke deh, kalau gini aku sudah siap. Ting-tong-ting-tong, ini dia pelanggan pertama kita. Karena ini hari weekend, semoga pelanggannya rame ya. Selamat datang di salon and spa Pony. Mau menu apa? Mbak, saya mau pesan the beauty peeling itu dong mbak buat mata saya. Oke, ini nama saya ya, saya daftar. Oke, ditunggu ya, saya daftarkan dulu. Oke, udah selesai nih, silakan ditunggu ya di sana. Nanti bakal ada staff yang ngampirin. Oke mbak, makasih ya mbak. Nah, ini dia pelanggan pertama kita. Jadi pelanggan pertama kita ini memesan menu The Beauty Peeling untuk treatment mata ya teman-teman. Nah yaudah deh, kalau gitu kita suruh dia ganti baju ya. Nah, Bu Yurika udah ready nih. Yaudah, saatnya kita mulai. Oke, semuanya welcome to spa room. Di sini aku bakal ladenin ibunya untuk treatment ya teman-teman. Jadi ada beberapa step, kalian bisa lihat ya. Oke, di sini kita ikat dulu rambutnya teman-teman, biar nggak kemana-mana. Dan di sini kita mau cuci dulu bagian wajahnya, di wash dulu teman-teman, biar bersih ya. Nah, kayak gini kita pelan-pelan aja ya. Oke, udah selesai, kita lanjut lagi untuk kasih toner dulu di matanya teman-teman. Jadi kayak gini nih, ini rasanya dingin banget sensasinya. Kita kasih kapasnya ke dalam sini, baru deh kita tempelin ke bagian matanya teman-teman ya, harus hati-hati. Oke, kita diemin dulu teman-teman. Nah, kalau udah kita lepas, baru deh kita bisa lanjut kasih serum. Di sini, serum ini sangat penting ya. Sambil kita pijet-pijet deh teman-teman mukanya dan juga area matanya ya. Oke, kalau udah langsung aja kita kasih sheet mask untuk bagian mata. Nah, bagian ini tuh penting karena kita juga bakal langsung uap gitu dan di sini harus hati-hati ya. Oke deh, selesai.
Nah, oke teman-teman, ini dia Ibu Yurika. Cacang, treatmentnya sudah selesai. Untungnya, syukurlah Bu Yurika seneng ya. Dan totalnya Rp450.000 untuk semuanya. Nah, ini dia tamu kedua kita. Jadi, tamu kedua kita ini namanya Ibu Sumi ya. Nah, Ibu Sumi ini keluhannya udah lama gak ngerawat rambut karena semenjak menyusui anak, teman-teman. Jadi di sini kita bakal bantu Ibu Sumi untuk merawat rambutnya supaya fresh seperti semula ya. Oke. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman, karena rambutnya orang yang sedang menyusui itu sensitif ya. Oke. Oke, udah selesai, Bu. Oh, udah selesai. Oh iya, oke. Jajang, ini dia hasilnya. Gimana, Ibu Sumi udah cantik banget kan? Rambutnya jadi terawat banget nih, teman-teman. Widih, Ibu Sumi suka banget loh. Ya udah, kalau gitu Ibu Sumi langsung lanjut ke pembayaran. Totalnya Rp250.000 ya. Oke, kita lanjut lagi ke tamu yang ketiga. Hari ini lumayan banyak sih syukurnya. Oke, jadi tamu yang ketiga ini ingin facial treatment ya, teman-teman. Oke, di sini kita langsung mulai aja, tapi usahakan tangan harus bersih ya. Oke, jadi Mbak Naisu ini ambil paket yang di pore cleaning dan juga sheet mask moisturizer ya, teman-teman. Oke deh, di sini kita bakal lanjut aja treatmentnya ya sampai selesai. Oke, treatment facialnya sangat singkat ya teman-teman. Jadi yang dimaksud paket itu, Mbak Naisu ini juga ambil paket spa teman-teman atau sauna ya. Jadi di sini kita langsung aja antarin dia ke tempat saunanya. Dan di sini Mbak Naisu bakal berendam air panas deh. Air hangat maksudnya. Cacang, gimana menurut kalian? Ini dia tempat saunanya ya. Buat kalian jangan lupa kesini juga deh, karena di sini enak banget loh. Oke, silakan menikmati waktu Anda ya, Mbak Naisu. Selesai juga kerjaan aku hari ini ya teman-teman. Aduh, lumayan capek juga ya. Mungkin aku bakal nambahin gajinya karyawan aku deh, karena ini capek banget sih. Oke, aku sudah tutup spa salonnya. Jadi kalau malam kita nggak buka ya. Ternyata di sini si Pak Sum udah nungguin dong. Ah, so sweet banget. Ternyata dia peka juga ya. Nggak harus ditelepon dulu teman-teman. Oke deh, kita pulang dulu.
Eits, tapi ternyata teman-teman kita nggak pulang duluan karena di sini kita mampir dulu teman-teman di kafe Cherry Cat. Di sini Pak Sum traktir aku. Memang harusnya begitu nggak sih, ya kan tiap hari. Oke, anyway di sini kita sambil ngobrol kecil. Capek banget sih hari ini, tapi capek aku hilang karena Pak Sum so sweet banget sih teman-teman. Ya udah deh kalau gitu buat kalian terima kasih ya sampai sini dulu vlognya. Dan kalau kalian suka silakan like, comment, and subscribe. And see you in next video. Bye-bye.